inak manusia dengan kuasa dan ilmu. Terus, masuki jasad inak manusia dengan kekuatan Roh Kudus, lalu keluarkan inak manusia dalam peti serah goib, jangan sampai merusak itu kunci ikatan dan semuanya. Ini ilmu kalau dibancar bisa masuk rumah orang yang dikunci, Pak. Jangankan 1-2 sembok. 2 sembok rumah orang yang dikunci walaupun jaga dengan security, asal bang satu-satu ini ilmu bisa masuk rumah orang yang dikunci, dikurasata orang-orang yang lihat. Pengen bukti tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang menciptakan langit yang memiliki bumi, hanya padamu lah aku mohon dan hanya padamu lah aku minta, karena aku percaya Engkau yang Maha Kuasa dan aku percaya Engkau adalah sumber kehidupan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan dengan ilmu-Mu yang suci dan abadi. Lihat ilmunya, Pak. Kalau Anda seorang pegawai, kepengen cepat naik pangkat dan gajimu, nanti minta ilmunya. Kamu karyawan kontrak, insya Allah jadi karyawan tetap. Kalau kamu orang tani, panen bagus. Kalau kamu merantau, insya Allah selamat. Kalau perlu ada seorang laki-laki yang sering kelak sama perempuan, kau bawa ilmunya. Secantik apapun orang bisa kau ningkai karena doa. Ini benar. Maaf, kalau Bapak tidak percaya datang ke rumah saya, Pak. Walaupun saya jelek kayak gini, istri saya tidak kalah dengan artis zaman sekarang. Saya bukan takabur. Maaf, saya bukan takabur. Doa apa namanya? Doa mahabah, doa pengasihan, ilmu malah sejati, Pak. Ada ilmunya. Apalagi duitmu utang Semarang, saya susah. Tak bekali ilmu, tak kaya duitmu, insya Allah dibayar. Bisa dibuktikan, nih Pak, tidak masuk akal. Sudah. Tidak usah lama-lama. Ini kuncinya tidak berubah, dikatanya masih itu, ambil kamu itu, total kamu gedean semuanya. Yang lebih anehnya lagi, Pak, ini mayat yang besar saya rubahkan menjadi kecil, lebih kecil daripada botol aqua. Pengen bukti apa tidak? Tutup. Jangan lama-lama, nak. Pengen bukti? Lihat. Kalau Anda pengen bukti, saya buktikan. Kalau begitu, saya ingin minta ilmunya, saya kasih gratis, tidak usah bayar. Jadi nggak usah pakai duit kalau minta ilmu sama saya. Gunakan untuk dagang sebelah hari sebesar dari maju. Merantau sobat, kerja sebuah cepat naik pangkat, naik gaji. Desa yang saya bos, majikan, pimpinan, dan komandannya tadi. Cuman saya pesan kalau kamu nanti minta ilmu dengan saya, sehingga berhasil kelak jadi orang kaya, jangan lupa sedekah kepada fakir miskin. Jangan lupa sedekah kepada orang yang mampu. Tolonglah orang berkelan. Paham tidak? Kalau saya tidak minta apa-apa, yang kuminta hanya doa yang baik. Pengen lihat ilmunya? Ya saibi, rubahkan menjadi kecil. Lebih kecil daripada botol aqua. Apalagi rumah tangga gue lagi berantakan. Sedikit-sedikit istri tak cerai sih, cuma mau kawin lagi. Nih, punya suami gak pernah pulang, gue bawa insya Allah. Yang biasanya suami gak pulang, pulang terus. Ingat sama anak dan istrinya. Yang barunya tidak sayang, jadi sayang. Apa betul? Tak buktikan. Buka. Syaratnya yakin dan percaya, gak yakin jangan minta. Tidak, manusianya berubah menjadi kecil. Dek, garis depan kamu kecilkan dikit. Cepat, jangan lama-lama. Mohon maaf, Kak, berdiri sebentar ya. Pengen bukti apa tidak, Pak? Pengen bukti apa tidak? Kita lihat, Kak. Kalau pengen bukti, maju, Pak. Jangan ngintip. Cuman kalau tak tunjukkan ilmunya, kira-kira bakal dihina apa tidak? Daripada Anda menang, lebih Anda meminta. Saya kasih pulang untuk kenang-kenangan. Tapi dirawat baik-baik, jangan dijual. Paham? Cuman jangan minta jimat, saya tidak pernah bawa jimat. Karena saya tidak pernah percaya dengan jimat. Saya percaya dengan Allah, percaya dengan doa. Eh, kamu ambil. Pengen lihat ilmu yang saya bawa, Pak? Pengen lihat apa tidak? Saya tunjukkan, tapi jangan dihina. Kalau Bapak perlu minta, saya kasih. Rawat baik-baik, insya Allah nanti kamu akan berhasil. Coba, ditutup. Cepat, jangan lama-lama. Cuman tidak banyak, Pak. Ini kenang-kenangan dari saya. Kau bawa pulang. Kalau kau meyakini, kau bawa untuk syariat seperti tongkat dengan Musa, insya Allah berhasil mau kerja di mana saja. Alamak tidak? Syariat. Ya saib, tunjukkan kekuatanmu. Allah Akbar. Cuman tidak banyak. Kamu nanti sampai rumah periksakan sama orang pintar yang ngerti. Bagus kau bawa pulang, gak bagus buang ke kali. Bener apa tidak? Buka deh. Ini bagus sebagai laki-laki, perempuan, tua, muda, batal. Nih, bentuknya kayak gini. Pengen tahu khasiatnya apa tidak? Kalau kamu punya tas, taruh dalam tas. Gak punya tas, taruh dalam jok motor. Taruh dalam laci mobil. Ambil, ini khasiatnya. Kalau kamu diancam sama orang, baik kalau sudah jangan lari. Yang penting nempel. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah,
sama saya. Sudah cukup. Pak, seperti apa rupanya? Nih, saya kasih untuk kenang-kenangan kau pakai. Bawa. Sampai rumah periksakan sama orang pinter. Paham? Lihat aja seneng. Nih, mustika stiker Bawa. Nih. Nih yang dimakan. Nanti dulu. Ini namanya, maaf. Mustika, yaitu batu kecubung gulung. Ini untuk Asia. Yang mau minta acu mana? Yang laki-laki perempuan saya beli tapi dengan maaf niat. Pak, berapa harganya? Jangan kau beli dengan uang, beli dengan niat. Paham? Cepat buka peti matinya, jangan lama-lama. Lihat Pak, lihat, Anda akan terkagum-kagum. Ini ilmu pamungkas saya. Ilmu yang tingkat tinggi yang di Indonesia belum pernah ada yang punya. Hanya satu-satunya keluarga saya yang punya ilmu ini. Paham atau tidak? Buka, cepat, jangan lama-lama. Maaf, Pak, ini ada manusianya apa tidak? Ada manusianya apa tidak? Ada manusianya ada? Tutup, cepat, jangan lama-lama. Cepat deh. Baik, yang ingin minta batunya saya kasih ngacung. Tapi tolong dirawat, jangan dibeli. Paham atau tidak? Ingat ini hadiah, tolong dirawat. Sabar dulu. Lihat dulu ini, Pak. Lihat dulu ini. Ini ada manusianya apa tidak? Inilah kalimat doa yang dinamakan doanya wali kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Menteri pasar gitu. Amin. Buka, masuk nanti. Buka saja, biar kelihatan semuanya. Nyalakan apinya, bakar orangnya. Orangnya dibakar. Saya bakar betul orangnya, Pak. Cepat, jangan lama. Yang mau minta acungan tangan. Kalau saya bilang dibakar, dibakar. Bilang dipotong, dipotong kalau dengan kami. Karena manusia yang dipercaya lidahnya. Yang mau minta acungan tangan. Pada berapa harganya? Maaf, ini tidak banyak. Paham? Kalau nanti periksakan sama orang yang benar. Pak, berapa? Kami enggak minta banyak, Pak. Yang kami minta cuma bensin 2 liter, tapi yang ikhlas. Yang rindu, dengan rombongannya paksa membujuk, rayu, nipu, bohong-bohong, enggak ada hipnotis, enggak ada. Ikhlas, Anda berikan tidak, tolong jangan. Berapa 2 liter bensin, Pak? Rp20.000, tapi yang rindu benar-benar. Yang meminta acungan tangan? Acungan tangan dan siapkan mahar mas kawinnya Rp20.000. Nanti tak ajarkan doa. Tutup, sedikit. Mari, acungan tangan. Siapkan maharnya. Tolong deh, kamu bantu. Kau bagikan ini benda pusaka. Cepat, jangan lama-lama. Nih, bagikan. Yang uangnya kembali, langsung dikasih kembali ya. Kalau untuk dagang tadi merantau, untuk maaf, mengamal kerja pakai. Ya, pegang dulu tangan kanan, Pak. Pegang dulu, jangan pergi dulu. Rasakan khasiatnya di tangan kananmu. Cepat sedikit, Pak. Kalau gak cepat, gak kebagian. Karena barangnya terbatas. Mohon maaf. Cepat sedikit. Yang sudah punya, jangan pergi. Pegang dulu tangan kanan. Pegang tangan kanan dan rasakan khasiatnya. Yang uangnya kembali, dikasih kembalian langsung. Maaf ya, Pak. Sebentar. Maaf. Ada lagi? Tiga orang lagi kalau masih ada. Yang sudah punya, jangan pergi dulu. Saya jelaskan bagaimana cara pemakaiannya. Ada tiga orang lagi. Masih ada lagi. Oh iya. Maaf, yang ikhlas batunya ya, Pak, yang rindu. Masih ada lagi? Siapkanlah, siapa lagi mau bantu? Jangan tunjukkan niat jual beli. Kalau untuk dagang kami merantau ke bawah saja nanti, Pak, insyaallah rezekimu. Enggak apa-apa, nanti saya kasih kembalian, Pak. Jangan khawatir. Masih ada lagi? Ada lagi dua orang lagi dari tangan saya langsung, Dek, yang uangnya kembali tolong dikasih kembalian. Ya, ambil saja dulu, Pak, dapat sedikit. Ada, Pak, satu orang lagi nih. Ada, sudah ada. Coba yang uangnya sama aja, Pak. Kembali 30. Kembali tadi berapa? Hah? 60.000 kembali. Ada lagi satu orang itu, Dek, bapaknya. Ya, kembali 10.000. Rp20.000 untuk mahar mas kawin agar tunjukkan niat jual beli ya. Masih perjalanan kami. Ada lagi yang lain? Siapa? Masih ada? Kembali 30, kembali 30 bapaknya. Masih ada? Masih ada, Pak? Sudah tidak ada? Sudah, saya kasih kembali. Baik. Berapa? Sudah saya kasih kembalian barusan. Itu bapaknya nih. Uangnya yang kembali langsung dikasih kembalian. Sudah ya, Pak ya?
Baik, karena waktunya ini habis, yang sudah punya genggam tangan tak jelaskan cara pakainya. Coba ambilkan gelas, coba yang punya batunya, bukan kami minta kembali, kami pinjam sebentar. Cepat, Dek. Dek, kamu pinjam sebentar, batunya taruh dalam air ini, cepat sedikit, batunya mepet. Kami pinjam sebentar. Cuman yang penting ikhlas ya, Pak. Kalau tidak ikhlas, nanti ke mobil saya diminta kembali uangnya, saya kembalikan uang Anda. Sudah paham? Sudah mengerti ya? Kamu, kami di sini cari saudara, bukan cari musuh. Oh iya, Pak. Sebelum saya pergi dari sini, Pak, saya mau tanya dulu siapa yang pengeras. Sudah ikhlas belum? Sudah rizu belum? Yang tidak ikhlas, boleh ke mobil saya, uangnya diminta kembali, saya kembalikan uang Anda. Paham tidak? Walaupun sedikit kami punya rezeki, Pak, tapi yang penting ikhlas. Kembali lagi ke sini, masih jadi saudara. Paham ya? Baik, selamat kena daripada api. Selamat karena Allah Ta'ala. Buka, coba, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunlah. Sudah, langsung saja, Dek. Tolong, maaf permisi. Karena waktunya... Mohon maaf, yang punya batunya silakan maju, saya jelaskan cara pakainya. Yang punya saja, yang tidak punya. Sabar dulu, Pak. Dengarkan dulu keterangannya. Yang tidak punya, saya ucapkan selamat jalan. Selamat berpisah. Sampai sudah dulu, guys. Kalau ada umur panjang, ada yang jualan batu. 20 ribu bisa kebal, guys.